Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas bagaimana membuat kode kris di aplikasi Speedcast. Dan sini saya buat di aplikasi Speedcast yang bisnis. Nah, kalian bisa lihat di sini status merchant aktif. Saya sudah diaktivasi untuk merchant saya. Nah, gimana proses pengajuan agar kris ini muncul seperti ini? Nah, ini kan sudah muncul nih satu kris untuk semua pembayaran. Jadi caranya mudah, kalian tinggal di sini pengajuan, isi data merchant. Nah, isi semua data merchant ini. Jadi ada 8 ya, ini mulai kota, kecamatan, alamat, usaha kecil, agen apa, NPWP, diisi semua, jangan ada yang kosong. Nah, termasuk data apa namanya, alamat ya, kerjaan. Nah, kalau sudah baru disimpan data pesan itu. Nah, nanti di situ akan diproses data, dan jangan lupa data bank juga kalian masukkan ya, ini wajib. Jadi semua data diaktifkan dan secara otomatis maka akan diproses, dan dalam jangka waktu 2 hari maka kris ini akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal download aja krisnya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, itu aja informasi dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.